Saya Tata Nova Siliana. FIFA dikabarkan menjatuhkan sanksi pada 4 klub Liga Indonesia. Kabar ini didapat melalui database FIFA yang mencantumkan klub-klub dunia yang terkena hukuman. Sanksi FIFA dalam bentuk larangan melakukan transfer pemain dalam 3 periode. Pembaruan database ini terkait larangan pendaftaran per 26 Januari 2024. Keempat klub Liga Indonesia yang juga tercantum namanya adalah Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, Persikap Kabupaten Bandung, dan Sada Sumut FC. Belum diketahui apa yang jadi alasan dijatuhkan hukuman ini. PSSI pun belum mendapat informasi resmi dari FIFA. Diakui anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, hingga Senin malam PSSI belum mendapat surat resmi dari FIFA. Kabarnya surat FIFA langsung dikirim ke pihak klub tanpa tembusan ke PSSI. Hingga kini PSSI masih menunggu kabar dari FIFA. Itu kami kan belum dapat emailnya, jadi kami belum bisa tanggapi gitu. Nanti kami lagi nunggu juga nih, karena katanya itu langsung dikasih ke klub-klub. Nanti kita tunggu klub-klub, nanti habis itu kita tanya ke klub-klub itu gimana. Karena mungkin kan beda-beda. Nanti dari situ kita tanya ke klub-klub.